Kalau aku ketemu lagi di harapan besar, aku masih bisa termasuk. Seperti itu, bisa lupa sebentar di video. Sekarang kita lanjut lagi. Pertama. Oke, kita akan melawan dia sekarang. Pertempurannya pertempuran lagi sore. Oke, sekarang kita akan ini namanya pertempuran lagi sore yang terjadi. Dan sekitaran tahun 1600-an. Sekarang kita mulai dari sini ya. Kita menyerang wilayah ini. Kita rusak ternyata. Kita serang dulu. Kita akan mengeluarkan jurus merah sekarang. Jurus merah seru. Oh. Rasakan ini jurus sinar es. Sering-sering oh. Kita akan melakukan kita akan melakukan jurus sinar X sering-sering kok. Oh, my God.
Lombok terakhir itu ya. Lombok terakhir. Akan mengeluarkan, rasakan ini jurus sinar X. Yuk, sering oh. Kering. Rasakan ini, ya kering. Ini namanya pertempuran satu daerah yang pernah terjadi sekitar tahun 1600. Tapi batu Yogi. Rasakan ini, jurus teknisan sinar X.
Bukan sinar X. Ring. Oh. Oh, ini tempat seorang mama ya. Aku nggak bisa tahu ya. Terima kasih.
merasakan ini, bersinar es. Kering, 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 oh. Ternyata nganu loh, cocok. Belum pertempuran saya di sehari. Ternyata karena itu nganu isi sama sinar. Ini caranya loh. Sudah mencari teman, sudah mencari aku. Thank you.
Siarannya mau ada yang kontrak videonya nih, saya dulu. Benar kuatan sinar X Thank you.
sering sinar X sering sering sering
Thank you.
sering-sering oh. Sepertinya temannya, sepertinya Nakuyoki sudah dalam pertempuran tuh. Nakuyoki. Ini dia yang sama. Oke guys, itulah tadi jalan cerita dari Sakon Shima ya di pertempuran Sekigahara. Sampai di sini dulu video kali ini, saksikanlah video Samurai Warrior 3 selanjutnya. Goodbye. Thank you.